Ini sendiri takut. Majoret, 3, 2, 1, maju bersama. Majoret, 3, 2, 1, maju bersama. Halo guys, ketemu lagi dengan kita berdua. Siapa nih kita? Kita duo Batman. Betul banget. Kembali lagi di acara live IG. Ya. Hari ini adalah podcast. Podcast yang ke-7. Betul. Dan hari ini sangat spesial nih karena ya, kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih dengan para suhu. Kalau kita nggak suhu, mahaguru. Mahaguru. Ini tangan saya sampai dingin om. Suhu-suhu Majoret ini. Suhu-suhunya Majoret. Makan dan ya? Om-om yang di samping kita nih. Betul. Adalah founder-founder MCI. Oh. Dan ada Om Kemet juga sekaligus sebagai foundernya Tomochi. Tomochi. Ya, Tomochi itu adalah salah satu komunitas daycare pertama ya om. Komunitas mainan pertama di Indonesia. Oke. Okay. Dan gimana keseruannya nanti, nah, ikutin kita terus, tonton terus. Karena juga kita akan bagi-bagi giveaway. Betul banget. Hari ini giveaway-nya kita berikan t-shirt. T-shirt ada. Ada mug juga. Ada mug juga. Iya, betul. Masker nanti. Nanti katanya Om Tommy mau bagi ini juga nih. Itu buat saya. Dan kita juga mau informasi bahwa anak manja sekarang sudah bergabung di Zalora. Betul, nah, jadi 7 marketplace. Jadi 7 marketplace yang bekerja sama dengan anak manja. Dan nanti ke depannya kita juga sedang menyiapkan namanya websitenya. Kalian sudah bisa mengaksesnya melalui dari link yang ada di Instagram. Betul. Dan satu lagi, yang mau belanja di Zalora, sekarang nih ada promo nih. Promonya itu free ongkir. Free ongkir, wow, free ongkir. Luar biasa nih. Iya. Katanya launching pertama langsung ada itu juga om. 3 hari gabung dengan Zalora, iya, langsung banyak order. Langsung banyak ya? Betul. Wih, dan anak manja adalah salah satu seller mainan di Zalora pertama. Pertama ya? Iya, jadi yang lain belum ada, anak manja udah ada. Mau duluan. Nah, oke, langsung aja nih Om nih. Oke. Okay. Nah. Kenalin kok. Oh, kenalin gak nih? Kayaknya udah mantap. Tapi kita boleh sih, boleh kita kenalin satu-satu. Nah, dari kanan saya dulu nih. Oke, dari kanan. Dari kanan dengan Om Denny. Dan sebenarnya ada Tommy. Ada Om Tommy. Om Tommy. Sebelumnya kita pernah wawancara. Betul. Malam ya, Bang. Penontonnya sampai 2000. Sebelahnya ada Kemas. Ada Om Kemas. Ya. Sebelahnya cium tangan lo. Dan ini ada Dani Majoret. Dani Majoret. Oke. Sudah sangat melekat ya Dani Majoret. Yeah. Iya. Orang-orang di luar sana tuh kenal Pak Dani ya Dani Majoret. Yeah. Dan pertama kita akan bertanya nih sama Om Kemas. Om Kemas. Iya. Selain sebagai foundernya MCI Om, Om Kemas bisa nggak cerita sedikit tentang Tomochi Om? Bisa. Jadi sebenarnya Tomochi itu adalah Toys and Models Collector Indonesia. Jadi alhamdulillah kita adalah komunitas mainan pertama. Mungkin agak awal-awal karena kita mulai itu
tahun 2000, 18 Juni tahun 2000. Jadi 18 Juni. Udah 20 tahun. 20 tahun luar biasa. Jadi nah, memang sebelum ada event tanggal tahun 2000 itu kita sudah pernah ngumpul. Kita udah juga sering berkunjung bersama kolektor. Jadi awalnya kita merasa ya kita orang-orang yang apa ya, punya hobi yang agak beda dengan yang lain gitu. Karena rata-rata usia mungkin udah di atas remaja, tapi mainnya mobil-mobilan gitu. Jedengkot. Jadi setelah tahun 2000 kita jadi komunitas dan kita sudah terdaftar juga di Dirjen Haki untuk nama segala macam. Jadi logo. Jadi kita udah resmi lah secara hukum. Tinggal mungkin kita belum berbadan hukum, mungkin ke depan akan ada, tapi itu waktu lah untuk itu. Sudah resmi juga. Jadi ya, kita komunitas tuh, kita awalnya komunitas penggemar semua jenis mainan, walaupun semua jenis ya. 99% itu isinya diecast atau mobil-mobilan. Nah, mobil-mobilan. 99% isinya diecast. Betul. Nah, kenapa tuh namanya Toys and Model? Itu pasti ya. Karena tadi berhubungan dengan mainan. Toys itu mainan, models itu mobil mainan yang berbentuk skala. Jadi toys itu adalah mainan yang untuk aslinya itu buat anak-anak, buat umum, diproduksi massal. Sedangkan model itu yang ada skala 1.64, 1.43, 1.18, 1.12. Nah, itu kan konsumsi untuk orang dewasa. Orang dewasa. Oh. Tapi at the end yang udah-udah sih mainan tuh lebih mahal dari model akhirnya. Tapi ya itu kembali ke selera masing-masing lah. Ya, toys jadi buat ke anak-anak, models lebih dewasa. Buat dewasa. Buat dewasa. Oke nih, selanjutnya ke Om Danibi. Danibi, dan bisa juga ke Pak Dani, bisa juga ke Om Tommy. Iya, betul. Dua Dani. Dua Dani. Wah, kita dua Batman nih, dua Dani. Gantin kita. Oke nih, Om, pertanyaannya kapan berdirinya MCI? Oke. Kalau berdirinya itu sekitar tanggal 16 Februari 2018. Belum lama sih. Belum lama tapi pengikutnya udah berapa tuh? Membernya 7.000. Wow. Luar biasa. Itu gara-gara omongan obrolan ini kita bertiga di Swapmeet. Ya. Ini kok nggak ada grup majorat gitu kan? Dari situ malamnya itu saya langsung bikin grupnya di Facebook. Jadi saya yang dikenal jadi founder yang sebenarnya mereka juga. Nah, kenapa kita bikin MJI? Karena kita tahu tuh penggemar remaja itu banyak sebenarnya. Iya, betul banget. Ya, banyak, dan mereka jarang banget posting karena nggak ada wadahnya gitu. Setelah dibikin MJI grupnya, masuk 100, 200, 300 orang. Keluar nih orang-orang lama seperti ini. Bami, Om Widi, Om Fitron. Ya, Om Fitron. Ya, dari situ. Ya, berlanjut kita peresmiannya waktu jadi waktu tahun 2018 itu kebetulan kita bikin yang namanya Tomochi Fair yang pertama setelah vakum. Jadi kita pernah bikin Tomochi Fair itu 2006, 2007, 2008. 3 kali, ketiga kita stop. Kemudian kita muncul lagi berkat kerjasama dengan tim dari Om Andi Mulyadi dan timnya. Kita bikin Tomochi Fair yang keempat di MGK. Nah, pada saat event tersebut, kita bersyukur juga kita disupport oleh pihak Pak Haji ini. Ya, kita membuat mobil launch car-nya Majorette Club Indonesia. Jadi mobilnya ada Brabo Ski Class, warna putih. Kalau nggak salah itu semua total sekitar 150-an. Warna putih dan 12 warna kuning. Jadi, dan ini cukup hit ya, karena saat ini banyak kolektor dari khususnya dari Thailand itu yang mencari ini. Jadi yang sudah memiliki ini beruntung sekali kalau menurut saya. Karena memang secara kualitas itu bagus, secara logo bagus, dan juga di sini ada tulisan Majorette Club Indonesia launch car di MGK Kemayoran. Dan ini udah diposting sama Emery. Dan juga ini ada di Lembrek. Emery.
Ini berkat support dari Pak Haji ini. Coba Pak Haji sedikit cerita. Iya, cerita nih. Cerita awal mulanya kenapa gini ya. Supaya lu bikin MJI. Pasti kan gak semata-mata tiba-tiba jadi gitu kan. Pasti kan dibaliknya ada sejarahnya. Betul. Ya. Terima kasih. Ya, MJI adalah memang sudah lama dari apa namanya ide sebetulnya. Jadi saya pribadi gitu. Tiba-tiba kita sering berkumpul tiap hari Minggu ya, nggak jauh mengobrol tentang mayorat. Akhirnya kita ada suatu penyetus nama yaitu Mayorat Group Indonesia dari Ombi, MK Mas, dan saya sendiri. Waktu itu cuma bertiga ya. Dan lalu itulah memang tadi di apa yang disebutkan terbentuknya sebetulnya pada tanggal 18 Februari 2018. 18 Februari. Ya, itu pun di suatu perkumpulan biasa sambil ngopi gitu. Mm-hmm. Ya. Nah, akhirnya pada malam hari memang langsung dibuat suatu grup di Facebook ya. Nah, pada saat kita buat di Facebook itu langsung bermunculan beberapa member gitu loh. Ya. Nah, terus setelah itu kita melangkah ke tadi Om Gemes bilang adalah ada Toys Fair, ada apa tuh Mochi Fair itu di MGK ya, MGK itu pada tanggal 13 Maret 2018. Nah, disitulah kita launching ya MCI-nya. Launching update tanggal 13 Maret 2018. Nah, inilah bentuk dari untuk launching ini yang tadi kita buat adalah 150 bis mobil Mercedes kelas ini gitu loh ya. Nah, ini tadi dibilang, maka apabila ada yang memiliki ini sangat beruntung lah. Ini memang dicari sekali di Thailand maupun Bangkok maupun di Turki. Saya pasti juga Turki juga, dan ini juga udah masuk di YouTube-nya Limne ya, misalnya ya Instagram-nya Limne sama ini yang penting. Jadi ada dua. Terbentuk ada dua, ini cuma sedikit 12 piece. Ini lebih keren lagi mungkin 12 piece. Nah, ini 150 piece ya. Nah, dari situlah. Nah, untuk mungkin kita bertanya-tanya ya kepada semua podcaster seluruh Indonesia mungkin bagaimana sih cara untuk bergabung dengan MCI. Itu gampang sekali. Ya, tinggal masuk ke grup MCI, tinggal minta nomor, pilih nomor yang kita inginkan. Gue tambahin ini. Ini nomor nih, nomor kita pertama bikin grup pakai nomor member ya. Pertama yang minta sih cuma 100 orang, enak nanti ini. Iya. Lama-lama pasti kalau ribuan. Ribuan. Udah, gue lepasin aja dulu. Iya. Alasannya kita, ntar belum di-update. Iya. Saya belum ada nomornya tuh. Nah, gini, sekarang gini. Kalau ada yang mau jadiin admin terus mengurusin nomor member, silakan. Iya. Ajuin aja. Iya. Oh gitu. Memang. Ngurusin nomor. Member. Tadi kita admin kita memang cukup keteteran sebetulnya ya, karena maklum nih itu pada tuir semua, rambut pada uban semua, tapi mainnya ginian semua. Main-aneh ya. Enggak kepegang ya. Itu dibantu dengan Om Tommy ini tambah untuk apa? Admin ya. Bagaimana tadi cara kita mendaftar menjadi member MCI? Yaitu tinggal pilih nomor yang kita inginkan asalkan tidak kembar dengan apa yang sudah ada yang di list itu gitu. Jadi tinggal geser aja ya. Nah, itulah tinggal ketik tagar berapa-berapa nomor 1234 misalkan. Hashtag gitu, hashtag 1234 gitu. Ya, tinggal itu aja ya. Nah, member kita itu cukup lumayan banyak sih sudah ya. Apalagi yang sekarang yang masih terpending nih, masih kita ratusan lah. Karena kadang-kadang saya sendiri tinggal klik-klik aja dulu deh. Jadi oke. Tapi nomor belum dapat mereka. Ya. Jadi sekarang itu sekitar 7.350 sekian. 7.300. Ya, dalam 2 tahun. Ini belum terdaftar semua, belum di update ya, belum semua. Nah, Eko salah satu Om Eko juga ya. Kita cuma berempat nih. Ya, Om Eko, Om Bi sama Om Tommy. Ya, jadi yang jadi apa? Adminnya. Nah, itulah. Nah, sampai sekarang karena kita masih putar juga. Kenapa kita bentuk MCI? Tadi sekilas sudah kita dijelaskan oleh Om Bi. Ya, kita mau tahu untuk sebagaimana sih kita mau tahu tentang Mayorat sebetulnya. Di situ kan ada banyak Mayorat nanti diperjelas oleh
Om Tommy. Ya, ini spesialis Mayoret nih, kolektor Mayoret nih. Ya. Ya itu kita kan banyak ada Mayoret Thailand, ada Mayoret Prancis, ada Mayoret Portugal, ada Mayoret Turki, Jerman, banyak sekali ya. Indonesia ya. Jadi masing-masing negara kan beda-beda nih ya dapatnya gitu loh. Kadang-kadang saya sendiri dapatnya yang Jerman. Kadang-kadang saya dapatnya yang Turki misalkan gitu loh. Kadang-kadang Prancis. Kalau Prancis kita saya tinggal ambil sama Om Tommy aja. Gampang ya. Minta udah selesai. Tapi kalau misalnya yang Turki, Jerman agak sulit memang ya mudah-mudahan kita punya link, saya sendiri punya link. Ya, itulah. Ya, jadi ya, untuk mempermudah untuk MJ berapa tadi? Apa? MJ udah 7.350. Kita kalau boleh dibilang MJI kedua loh. Grup yang membernya terbanyak setelah Tomoji. Tomoji di itu 7.700. Itu udah berapa tahun? Itu di maksudnya di seluruh komunitas diecast kah atau di diecast 64 atau gimana? Khusus Mayoret aja. Nah jadi kan dari situ kebukti bahwa penggemar Mayoret itu enggak sedikit. Banyak sekali. Justru di Eropa banyak kan penggemar Mayoret dibanding merek-merek lain. Di Eropa ya. Ya. Ya, jadi memang kalau Mayoret kita bilang cukup lumayan maju cepat ya. Dengan 2 tahun kita udah memiliki member sekian tadi 7.352. Ya. Itu yang sudah resmi terdaftar dan punya nomor member. Ini yang masih berurutan ya sekitar ya masih banyak sih ya. Karena di situ setiap hari kita lihat gitu. Nah ini dia. Bagaimana antusiasnya ngurusin. Para diecaster ini ingin mengetahui ya diecast Mayoret, pengeluaran Mayoret. Karena Mayoret ini kan kalau kita lihat adalah setiap bulan itu ada aja ganti. Kalau kita perhatikan gitu loh. Betul. Ya, tiap bulan lah. Jadi baik itu dari Eropa, baik itu dari Dubai misalkan, itu ada aja gitu. Nah sendiri saya kemarin udah dapat yang baru lagi gitu loh. Ya, jadi itu mudah-mudahan. Nah itulah sejarah MCI ya. Itu launchingnya tanggal 3 Maret 2018. Mudah-mudahan kemarin gak kita nggak ada resmi ulang tahun karena lupa juga. Ya, malum tadi faktor U ya. Faktor U sekali lagi. Ya, adminnya lupa semua. Ya. Sekilas itu tentang MCI. Nanti kita terlebar dengan Om Demas dan Om Tommy yang ini salah satu memang kolektor Mayoret, sekali Mayoret Prancis. Mahaguru. Nah, jadi buat teman-teman yang belum dapat nomor member nih, harap bersabar ya. Karena antriannya tuh tadi Om Di bilang ribuan. Betul banget. Keren. Nah, ini kan 4 orang ini nih admin. Tadi ada dibilang satu lagi admin. Eko. Om Eko. Sini Om Eko. Aku jadi peraturan. Gantian udah jadi timnya. Bisa saya lo dulu. Nah, Eko udah daftar yang mana sih? Dia nih, ternyata terlibat juga nih Om Eko. Oke, jalan. Silakan Om Eko. Wah, muter dulu jauh banget. Muter. Dia mau saya help dia. Mau ngaca dulu. Om Eko mau duduk sini enggak apa-apa nih? Saya diri. Oh, sini aja sini. Oh, sini aja. Halo. Om Eko nih salah satu. Ini admin MCI semua. Ini MCI. Apa? Oke, ada yang mau ditambahin enggak tadi? Ada yang mau ditambahin enggak? Enggak sih, cuman kasih tahu aja kalau yang belum dapat nomor apa namanya? Member. Nomor member. Yang sabar ya. Sabar. Sabar banyak 7.300. Yang udah terdaftar sekitar 500. Yang belum terdaftar. Yang sudah. Yang baru terdaftar. Sekitar 6.000 lagi ya. 6.000 lagi. Yang belum lagi dia belum dapat nomor. Enggak nomor. Ntar dibantu. Oh, sanggup. Hah? Oh, udah, makasih Om ya. Makasih. Oh, enggak jadi diam-diam adminnya bukannya ini. Ini Om Tommy biasanya ngawasin postingan. Ya, ini Om Eko ngawasin yang jualan-jualan enggak benar tuh. Kalau ini yang berdua ini diam aja. Berdoa gitu ya. Iya. Yeah.
Nah, ini ada pertanyaan dari Ardian Sahab Geres dari Karawang. Om Dani. Nah, Om Dani mana? Dua-duanya berarti. Om Dani ya, dua-duanya. Kapan MCI bikin mobil dinas? Nah, ini berarti. Tuh, ya, itu tadi buat mobil dinas. Launching ya. Launching. Nah, ini launching. Apa lagi? Nih. Oh, ini satu lagi ya. Oh iya, ini menyusul. Ini juga termasuk di launching juga nih. Ya, termasuk di MGK waktu itu juga. Robicon. Sama yang hijau juga. Ya, sama yang hijau sebetulnya ada. Hmm, ya, hijaunya dua sekaligus. Ya, oke. Okay. Tadi pertanyaan dari? Kapan MCI bikin mobil dinas? Kapan MCI mobil dinas? Berarti kawan. Mobil dinas itu untuk... Semua member harusnya. Semua member? Ya, mau dinas apa nih, pemerintahan apa apa? Dinas ya, apa? Dari waktu itu sih Om dari Karawang DKS waktu itu buat mobil dinas Altis ya, dari Altis ya. Iya, Altis. Mobil Altis, dinas Pak. Iya, Altis. Altis. Dinas berarti kan pemerintahan punya ya. Ya. Bukan. Apa? Apa gitu? Si klub itu punya mobil kayak gini tapi bukan mobil launching. Oh. Bicara lu bicara apa mau? Lagi bercanda. Enggak ngomong-ngomong sih, ngomong bercanda ya. Jadi gini lah, gue ngomongnya. Ini untuk mobil dinas kepikiran. Yeah. Tapi kan karena semua belum dapat nomor member, nggak belum dapat semua. Nanti kalau udah beres semua nomor member, baru kita bisa menemukan lagi mobil apa yang pantas untuk jadi untuk mobil dinas. MCI. Nah, nanti minta dukungannya ya sama dari sini nih. Yeah, mobil yang stok banyak aja. Iya, minimal kan harus sama semua. Sama. Kalau nggak sama, nggak usah itu agak. Nggak seperti, nggak seperti, seperti ya itu banyak. Jadi ini mungkin jenisnya dibedakan dari mobil yang sebelumnya ya. Harus beda. Oke Om, saya pamit dulu ya. Oke. Bisa, member dulu. Itu namanya nomor member kan? Iya, nomor member. Nomor khusus. Boleh. Boleh. Cuman lebih mahal biayanya. Kita lanjut ke Om Tommy. Ya. Kita tahu Om Tommy ini kita belajar kuliah mayor dari Om Tommy ya. Kita tahu nih Om Tommy ini memang kolektor sejatinya Majur. Betul. Om Tommy, kenapa nih dari sekian banyak brand di Indonesia Om Tommy lebih fokusnya ke Majur ya? Saya sih fokus semua. Fokus semua. Tapi om, saya fokus aja ya gitu Om. Sebentar. Khusus ngomong nih. Saya koleksi semua merek skala 164. 160 pokoknya yang 7 cm. Oh ya. Tapi seperti saya bilang sebelumnya, yeah. Majorette punya tempat spesial di hati saya. Di koleksi juga. Karena apa? Karena Majorette tuh bikin mainannya, bikin mobilnya tuh detail, memperhatikan detail-detail kecil. Rata-rata mobil Majorette dilengkapi dengan towing di belakang. Jadi dia bisa bawa gandengan seperti ini. Kalau merek sebelah belum tentu semua ada. Rata-rata mobil Majorette ada gandengannya. Kecuali kalau memang kuadratnya dia nggak bisa bawa gandengan kayak mobil racing. Nggak ada gandengannya. Memang belakangnya blank, polos. Tapi mobil yang baru aja nih, ini kan baru kan, nggak ada gandengannya. Perhatikan, mainan merek sebelah mana yang bawa gandengan? Nggak ada. Kemudian nah, kalau diperhatikan lagi lebih detail lagi. Ini mobil bawa, misalnya nih ya, ini mobil bawa karavan. Kalau bawa karavan, artinya kan hambatan anginnya besar. Aerodinamisnya kurang. Ditambahin sama Majorette nih, wind deflector. Jadi biar kalau dari depan, anginnya ke atas. Ini hal seperti ini dipikirin sama Majorette. Di mainan lain, tentu. Pokok tangan lah dulu. Gak ada pikiran loh kita. Ini mobil yang sama tapi taksi. Di dalamnya kalau diperhatikan ada passenger-nya. Sama supirnya. Hal-hal seperti ini yang di merek lain kurang diperhatikan. Nah, ini yang lain lagi misalnya nih Land Rover 90 yang tahun 80-an nih. Dia bawa gandengannya bisa dirangkai. Glider. Kalau enggak dirangkai, dia jadi bisa disimpan dan rapi dia. Nah, ini juga nih. Ada anjingnya tuh, kepalanya keluar. Makasih. Orang Eropa suka bawa apa?
karpet di mobil, iya, di anjingnya. Betul. Terus kalau Mayoret dipasangin, perhatikan ya mobil-mobilan mana yang dipasangin, jeepnya dipasangin roof rack udah standar. Standar, yeah, dari Mayoret dikasih roof rack. Kalau anak sekarang roof racknya bikin sendiri. Iya, ya, custom gitu. Kalau Mayoret dipasangin dan bisa dilepas. Yep. Oke. Okay. Ini waktu zaman dulu, waktu masih rokok masih belum dilarang. Di sini ada tulisannya Camel Trophy. Kalau sekarang udah nggak boleh. Nggak boleh ya. Iya. Tom, yang baru begitu juga nggak? Ini kan yang lama. Yang baru perhatikan deh, bawa Mayoret tuh yang kurang kerjaan, bawa surfing lah, yeah, bawa keranjang apa lah, pokoknya segala macam apa yang di atas-atas tuh aksesoris Mayoret, cuman Mayoret yang bikin. Kalau model apa merek lain itu biasanya permanen, jadi nggak bisa dicopot. Kalau Mayoret tuh modelnya semua bisa dicopot. Dan hampir semua bisa, ada yang bisa dibuka ya? Iya, iya, dan dia ada suspensinya, selalu ada suspensinya, pasti. Selalu ada suspensinya. Dan makin kesini makin kurang kerjaan dia. Lampu dibikin Mika gitu, bukan Tampo doang. Iya, betul. Lebih keren. Tapi itu dari dulu sudah tahun 80-an aja, ini kan dari dulu tuh. Mika sama grill Misa. Interior Misa dengan basic Misa. Jadi detailnya banyak sekali. Itu yang membuat apa saya suka. Dan kalau buat customizer Mayoret paling enak di custom, paling enak, nggak usah bikin lagi, tinggal templok-templokin yang kalaupun mereka bikin lagi tapi memang lebih enak dikerja. Metalnya tidak terlalu tebal, sehingga kalau digergaji juga enak gitu. Ini sudah menghabiskan berapa rupiah nih om untuk mengoleksi Mayoret, apalagi kan banyak item-item yang sudah tidak ada di Indonesia nih. Ya lumayan lah. Apalagi kayak gini nah itemnya. Masih ada merek ininya. Ya ini kalau teman-teman mungkin punyanya yang banyakan yang ini. Peugeot 405 tulisannya racing. Waktu dia pertama keluar tulisannya Camel. Seperti mobil aslinya. Itu udah langka tuh. Camel. Ini udah langka nih. Karena nah, kan ya, sekarang orang udah yang berkaitan dengan rokok itu udah nggak boleh. Jadi makanya sama Mayoret diganti racing. Lu dapat lagi yang 555. Ya. Ya. 555. Oh iya, betul, 555 warna biru. Ini oke itu. Ini Mar, ini yang waktu itu saya cerita Mercedes 450 SL yang saya beli pulang dari restoran. Ya. Nah ini. Lama banget. Cerita lagi lah, ceritanya apa? Oh, terus tadi Om Kemas bilang soal model ya, Mayoret juga sempat ngeluarin yang mainan, tapi sebetulnya kalau kita lihat, dia lebih cocok disebut model, yaitu Mayoret seri 1000. Dia ada, waktu pertama, waktu keluar dia ada sebanyak ini lah. Zamannya, itu Hoya ya di situ. Hoya, Sarina. Sarina dan Hoya. Ini dulu dijualnya di Hoya. Iya. Mayoret biasa 2.500, ini 14.500. Itu udah mahal banget. Udah mahal. Iya, iya, ya. 6 kali lipat. Ini lagi Om, satu lagi Om. Nah, ini enggak masuk. Ini enggak masuk Indonesia. Ini Novakar. Sebetulnya Mayoret juga. Ini seri kalau di Mayoret itu kan kalau zaman dulu Mayoret bikinnya seri 100, seri 200, seri 300, 1000, ini 1000 sama 3000 yang maxi. Nah, yang seri 100 ini seri yang apa? Versi murahnya dari Mayoret. Bodinya dari plastik dan detailnya biasa aja. Tapi detail biasa aja kalau dilihat sudah luar biasa dalamnya. Detail juga gitu. Yang ini Novakar buatan Portugal ini. Ini dari Portugal. Nah, ini Om coba. Jelasnya. Ini hilang. Ini bagian dari yang Deluxe Series yang 1000, seri 1000. Nah. Jadi kotaknya ada dulu ini kalau yang beda masuk kotak ke Indonesia yang begini. Masuk ke Indonesia begini. Ini yang masukin Hoya dulu nih. Ini yang masuk Indonesia. Yang di Eropa seperti ini. Ada terus ada blisternya. Lebih keren yang ini karena ini pakai Mika. Ini masih seperti aslinya ini. Ini dari pertama beli ini saya dapat seperti ini.
Belum pernah dibuka ya? Dibuka udah dibuka. Ini dapatnya di Hoya. 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 Ada juga dia jual yang seperti ini waktu. Ini juga kalau saya nggak salah nggak masuk sini. Ini baru-baru sih, tapi si mobil ini ada penjerat binatangnya. Merek lain nggak seperti ini. Merek lain ada yang pakai penjerat binatang tapi statis. Kalau majalah bisa dibuka gitu. Jadi kita bisa main beneran. Ini yang seri 200 ini. Zaman dulu begini modelnya. Ini waktu saya kecil, waktu saya SD tahun 80-an begini. Kita nyebutnya majoret emas. Kalau kita dapat majoret emas itu seneng banget karena mobilnya pasti bagus-bagus. Iya, nanti semua kan akan nempel tuh. Iya. Nah, ini yang seri. Bentar, ada yang nanya. Novocar tuh enggak rilis di Indonesia ya? Enggak rilis. Okay. Ini yang seri 300. Seri 300 itu gandengan. Jadi seri 200 bawa gandengan disebutnya seri 300. Seri 300 gandengan. Iya. Sekarang masih itu ya. Ini kan ada seri 100, 200, 300. 1000 sama 3000. 3000 yang ambil tadi. Maxi yang gede-gede. Oh, yang masih di sana di kantor. Oh. Jadi artinya kolektor 100, 200, 300. Iya. Jadi dulu kan 200 kolektor, sekarang kan jadinya street car. Iya. Gitu. Kalau sekarang kan street car, racing car, SOS. Basicnya kalau menurut saya itu semua seri 200. Seri 200. Karena ukurannya 160-an, 7 cm atau 3 inci. Berarti cuma mobil sama saya. Ini belum juga udah selesai nih. Kalau mau Tommy itu waktu. Nah, kalau bicara majoret pertama yang saya punya persisnya yang seperti ini. FJ40 warna silver. Ini bukan mobil yang dulu saya punya, tapi ini persis dengan yang pertama kali saya dibelikan sama ibu saya di pasar di Lembang. Di Bandung, di Lembang. Yang dapat itu ya yang tadi kisah-kisah jalan. Iya. Pakai uang mama. Itu yang ini. Oh, hei. Ini pakai uang mama ini. Yang ini. Itu dia yang di Lembang. Gimana nggak tertarik coba lihat? Perhatikan ya. Tolong diperhatikan. Grillnya, detailnya. Bedanya majoret dengan merek lain tuh itu. Dia detailnya tuh kelihatan gitu. Kalau merek sebelah ya, kadang ada yang blank. Jadi ketutupan, either ketutupan cat atau memang cetakannya kurang rapi. Majoret dari dulu memang seperti ini. Gila, emang gila. Nah, untuk item ini nih, Om. Kira-kira nih, kalau sekarang tuh dijual udah berapa nih? Nggak mau jual. Kan kira-kira. Kira-kira. Penggemar majoret sama penggemar dari sebelah. Beda banget. Kalau kita mau beli majoret, nggak ada kepikiran jual. Mau jual lagi, emang kalian mau beli. Kalau koleksi. Kalau bisa jangan orang tahu, benar. Kalau bisa beli, orang nggak tahu. Kebanyakan simpan diri udah. Kebanyakan ngumpat, gitu. Kalau kita beli majoret, emang suka dan nggak ada pikiran buat jual. Nah, pasti kan, pasti saya yakin ini pasti sesuai, ada yang masih ada yang jual. Sesuai ya. Umurnya pasti mahal. Kalau sekarang mungkin mulai 500 lah. 500 ribu. Dengan keadaan seperti ini ya, mulus, masih di blister. Nggak dapet lah. Lebih lah. Itu basic price kalau Anda beruntung. Udah beruntung. Iya, benar. Basic price kalau Anda beruntung. Ini saya baru dapat nih di Tokopedia nih. Ini saya baru dapat di Tokopedia. 250 ribu. 250. Iya. Emang lagi beruntung aja. Lihat label bawahnya. Padahal sebenarnya masih Prancis. Harga lamanya $2. Harga lamanya cuma $2. Tinggal hitungin aja. $30 dulu berapa? $30.000 ya. Iya, 30.000. Dulu berapa? 3.000. 3.000 ya. Ya dulu kalau $3 berarti 7.500. 7.500. Sekarang 250. Lalu tungguin lama dulu. Itu paling off. Dan satu lagi lah. Mobil setiap hampir semua produsen keluarin mobil es krim. Benar. Tapi yang kurang kerjaan bikin kanopi bisa ditarik. Cuman Majoret. Ya. Hanya Majoret. Iya, hanya Majoret. Ya. Jadi dia pikir, oh kalau orang beli es krim, kepanasan, esnya meleleh dong, kasih kanopi dong, seperti itu Majoret. Tepuk tangan dulu dong.
itu hal-hal kecil yang orang lain pun nggak perhatiin. Berarti cuma diperhatikan oleh majoret ya. Yes. Sama Om Tommy. Sama Om Tommy. Orang lain nggak. Beli-beli aja. Nah, balik lagi ke Om Kemas ya, Om. Kegiatan-kegiatan apa nih, Om, yang sudah dilakukan sama Tomojo? Kegiatan rutin sih kita ada swamit itu setiap minggu, cuman karena kondisi situasi saat ini belum memungkinkan, jadi masih kita tunda menunggu lokasinya siap. Kemudian kita ada namanya Daycast Licious, kita ada juga Toycon, kemudian juga ada Tomoji Fair. Nah, event-event ini yang sudah ada tahun ini ada baru Tomoji Fair bulan Februari kemarin. Bukan Toycon. Tomoji Fair mungkin kita akan pending sampai ke tahun depan. Tapi kita akan bikin mungkin dua event ke depan, rencananya kalau memang sudah memungkinkan bulan Agustus itu ada Daycast Licious, kemudian Desember nanti kita akan bikin event baru namanya Daycast Tiana, jadi masih berurusan dengan Daycast, dan nanti insya Allah untuk Tomoji Fair-nya semester pertama, mungkin quarter pertama 2021. Quarter pertama, jadi 3 bulan pertama lah. Januari, Februari, Maret, April, nah, lebih. Range-nya di situ lah. Mudah-mudahan situasi kita membaik. Amin. Kita akan lebih ini. Tapi yang jelas, yang kita harapkan lebih cepat itu adalah swapnet, karena udah lama banget kayak ngumpul. Ini nih, nggak silaturahim sesama. Empat bulan, ya benar. Nah, sebaiknya nih buat MCI, apa yang sudah dilakukan nih? Kegiatan MCI. MCI sebagaimana ikut event aja, tapi ikut event. Karena kita memang belum gimana ya? Apa sih? Adminnya sibuk sama sendiri. Admin masih lari-lari. Bukan. Masih asik sendiri. Di MCI memang kita di mana misalkan ada seperti event biasa sih kita diikut serahkan sama dengan Tomoji Fair aja gitu, dan untuk event-event yang lain kita belum gitu. Ya, saya atas nama Tomoji juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Mayoret yang juga selama ini support event-event yang ada di Tomoji, seperti Tomoji Fair ikut, jadi terima kasih support juga, ada Cash Lisus pernah ikut, Toycon juga pernah ikut. Karena banyak masukan dari teman-teman nih. Yeah. Nih kapan sih nih kopdar MCI ya kan? Atau mungkin biasanya kalau tuh untuk kopdar MCI ya kita serahkan ke Pak Haji lah. Kita mengikuti ini. Ya nih, silakan dijawab Pak Haji. Ya, untuk kopdar MCI insya Allah secepat mungkin ya kita adakan, tergantung situasi juga. Apalagi sekarang masih kita mengalami COVID ya. Nanti kita pikirkan lah untuk kopdarnya dan dibantu dengan nanti para admin ya, Om B sama Om Tommy, Eko ya, dan Om Kemas ya, nanti kita rembuk bersama. Iya betul ya. Ditunggu aja pasti nanti akan ada nih kopdar MCI, karena adminnya kolektor juga, jadi hunting terus. Kan kalau nanti kan temanya kopdar MCI bersama majorit Indonesia. Saya mau tanya nih sama Om Dani. Nah, kapan nih kita jalan-jalan ke pabrik di Thailand? Admin kan sama pembawa acara. Kita berdua ini jadi tugas. Kalau ngevlog nggak ada hostnya nggak seru. Iya, betul banget. Nah, gimana nih? Ya kalau untuk ke pabrik ya kita lihat situasi dulu lah ya, karena kita gitu, nggak bisa pastiin kapan gitu. Ya situasi aja. Tapi diadain dong. Insya Allah. Dia koordinir dong. Kita aminin nih. Amin. Karena sebelumnya nih Pak, setahu saya nih dulu tuh pernah ya kan Pak? Pernah. Jadi ya. Kayak apa sih? Dulu sekali. Sekali pernah. Jadi kayak pembelanjaan terbanyak atau apa gitu lah. Itu ada dikasih ke pabrik, dikasih uang saku, wah enak. Enak banget itu ya. Amin, kita amin aja dulu. Mudah-mudahan kita bisa ke sana. Amin. Bisa kalau kita tinggal mau dan mau. Iya. Tinggal mau dan ada kemauan. Mau dan mau aja. Mau dan mau, iya. Apalagi Om Sam? Oke, kembali ke Om Kemas nih. Kapan pertama kali diadakannya SM?
SM itu sebenarnya kita udah bikin tuh sebelum tahun 2000. Cuman kita belum declare sebagai swap meet. Kalau memang dibilang swap meet pertama itu ya pas Tomoji berdiri 18 Juni itu ada event Minggu Volkswagen kedua di Parkir Timur, di Plaza Timur, Parkir Timur Senayan. Jadi kita ada event VW. Kita bikin dalam event VW kita bikin satu tenda, satu booth, ada sekitar 12 peserta. Nah, itu kita bikin gathering penggemar, tapi waktu itu memang fokusnya masih mainan VW. Jadi semua yang berbau VW, walaupun ada salah satu distributor mainan yang diikutan, ya itulah kita bisa anggap. Sebenarnya kalau ngumpulnya sebelum tahun 2000 kita sering ngumpul. Tapi ya resminya ya pas Tomoji berdiri itu 18 Juni tahun 2000. Itu karena pertanyaan-pertanyaan kita ini dari teman-teman juga. Ini kapan sih banyak teman-teman yang mungkin ya yang baru terjun di daycare. Oh, jangan terjun ntar mati. Belum bisa aja nih. Lucu nih. Ganti lo aja. Iya nih. Jadi banyak. Nah, kegiatan swap meet itu apa aja nih? Swap meet itu utamanya adalah silaturahim. Silaturahim. Kita ketemu segala macam, berbagi informasi. Kalau misalnya ternyata ada transaksi, ada jual beli, itu bonusnya. Bonusnya, kadang-kadang barter gitu om ya? Ya, bisa barter, bisa ya. Tergantung pihak antara seller dan buyernya. Karena kalau hanya untuk jual beli, kondisi media sosial kita kan sekarang lebih mudah. Kita bisa jualan di mana ya, marketplace, di Facebook, di WhatsApp, segala, Instagram. Tapi kalau untuk ketemu fisik kan kita ketemu fisik dengan ketemu virtual itu kan beda. Benar-benar. Saya kalau boleh saya nambahin. Boleh. Kalau kita bicara swap meet, sebetulnya kan swap meet itu spiritnya adalah tukeran. Barter, swap, koleksi. Dulu waktu saya kan dulu mulai koleksi di Bandung. Itu saya kalau beberapa masa sekali kita bertemu lah sama teman-teman, sama ada Om Iwan Hadi di Bandung, ada Almarhum Pak Mustafa. Itu terus ada si Kang Ari, Pak Eko kenal belakangan. Pak Eko, nah Dokter Eko, nah itu kita kadang-kadang main ke rumahnya Dokter Eko. Ngobrol-ngobrol, dia punya lebih apa, kita punya lebih bukan apa. Bukan Eko yang ini, Om? Bukan. Soalnya ini Eko dokter. Tukeran. Sampai suatu ketika, Kemas, Om Arsi, sama Om Iskandar ya, datang ke Dokter Eko. Dokter Eko telepon saya, telepon ke rumah. Tom, lu bisa ke rumah gue nggak? Ada Kemas nih dari Jakarta. Kita kenalan-kenalan. Saya pertama kali ketemu Om Kemas di rumahnya Dokter Eko di Bandung. Itu tahun 93-an lah. Dari situ kenal lagi sama yang namanya Om Hari Rengpu. Siapa lagi? Pak Abidin. Koleksi saya bertambah banyak itu waktu Pak Abidin ceritanya pensiun diecast untuk pertama kali. Nanti dia beli lagi, lagi, pensiun lagi, lagi, pensiun lagi. Habis-habisnya. Jadi Pak Abidin waktu itu, Pak Abidin bawa koleksi 164-nya. Karena saya waktu itu kerja di Jakarta, tapi info itu datangnya telat. Yang ngabisin duluan tuh anak-anak tabloid otomotif. Pak Hareng. Jadi yang bagus-bagusnya diambilin semua. Tapi yang diambilin tuh merek-merek Tomica dan gitu-gitu, sama yang VW gitu-gitu. Sisanya itu saya ambil semua. Jadi Majorette saya ambil semua, sama merek beberapa merek lain yang. Tapi koleksi Majorette saya bertambah banyak waktu Pak Abidin jual koleksinya. Itu kalau bukan karena swap meet, kan, bukan karena teman ketemu teman, itu nggak mungkin kejadian. Terus waktu yang Om Kemas bikin di lapangan Parkir Timur itu, saya datang juga. Saya datang sebagai pengunjung, karena kan saya nggak koleksi. Saya bukan anak VW dan saya nggak koleksi VW doang, saya koleksi di situ. Terus dari situ Om Kemas mulai tuh ngajak kita bikin milis kalau nggak salah, bikin di milis dan disebar. Kita mau meeting nih, kalau nggak salah meetingnya di Tebet ya, Tepet. Itu meeting rutin berapa kali itu yang datang yang meeting banyak loh, ada lebih dari 10 orang. Serius ngomongin logo segala itu. Logonya pun bikinnya, si logo itu dibikinnya serius loh. Nyewa desainer, kita bayarnya urunan kalau nggak salah, bayarnya chip-in. Jadi anak-anak yang ikut meeting chip-in 200 ribu atau berapa. Patungan karena bayar desainernya mahal. Jadi emang gak main-main.
sempat ada sedikit ya biasalah pergolakan gitu terkait desain, tapi pada akhirnya desainnya jadi seperti itu. Nah dari situ kita juga mulai rutin di kolam di Parkir Timur, di kolam renang, terus juga pernah sekali di apartemennya Yamal. Di situ pertama kali saya gelar koleksi non lover saya. Waktu itu yang koleksi non lover cuma saya doang, selebihnya orang-orang tuh koleksi PW. Nah, dari situ mulai itu saya kebanyakan koleksi non lover saya adalah majoret, karena majoret yang kurang kerjaan, pemadam polisi, NASA lah, apa yang space explorer lah, apa semua ada. Jadi unik. Nah dari situ mulai itu, mulai dari yang parkir apa yang di kolam renang Senayan, makin banyak, berapa kali digerebek satpam. Pokoknya banyak ceritanya kalau sopir ya Tomochi itu. Jadi seru sekali. Seru ya. Nah sekarang kita mau adain giveaway. Betul banget. Giveaway-nya nanti kita ada teaser. Oke, book juga ya. Juga betul banget. Nah, kita pertanyaannya nanti langsung dari narasumber kita nih. Iya. Ini ada banyak benar-benar penonton-penonton setia nih udah nungguin nih. Oh, giveaway. Iya. Oke, kita langsung giveaway pertanyaan pertama nih. Dari salah satu enggak apa-apa? Siapa aja? Om Tommy. Ya, silakan Om. Hadiahnya teaser. Hadiahnya tadi masih tadi. Oh, ada ini. Ngerti. Ini buat saya. Kalau sih lu bener tadi kamu enggak. Pak. Buku. Jangan lempar buku. Nah. Oke, ini hadiahnya. Oke. Kalau kita mau pertanyaan pertama. Gampang nih. Pertanyaan pertama. Pabrik Majoret sekarang di mana? Pabrik Majoret sekarang di mana? Buru-buru dibalikin sama Cimo. Ya, silakan dicek kru. Pabrik Majoret. Jawab tuh 18 Juni. Iya, pertanyaannya. Jawabannya B, itu pertanyaan B. Loh, kok gitu? Dia punya Senayan, mungkin. Pabrik gitu. Pabrik sekarang di mana? Pabrik sekarang Majoret. Pabrik Majoret sekarang di mana? Pabrik Majoret sekarang di mana? Ada Nanta, Nanta di Thailand. Wah. Nanta. Di Thailand, Om. Betul. Nanta. Oke, selamat Nanta. Oh, adanya mau nanti dikirimin. Oke, pertanyaan kedua. Ayo, kapan berdirinya Majoret Club Indonesia? Kapan berdirinya Majoret Club Indonesia? Kapan berdirinya? Sudah Majoret Club Indonesia. Kita dari bawah. Kalau yang bisa pasti nyimak dari awal. Iya. Sudah ada? Belum. Masih melek suara bisa. Betul. Ada jeda. Tadi yang jawaban pertama tuh? Enggak. Itu ngawur ya? 13 Maret 2018. Salah. Salah. 13 Maret. Ini apa ini ketuker? Salah. 18 Februari 2018. Yes. Nah, itu guys dari Tulung. Selamat menonton setia kita. Berarti nonton dari awal. Iya, iya. Ini hadiahnya Muk juga ya, Muk. Dan yang terakhir nih. Hadiah yang terakhir ada t-shirt. Apa? T-shirt. Wow. Nah. T-shirt. Kasih yang susah, Om. Gue mau jawab. Gimana narsumu ikut jawab? Apa ya pertanyaannya? Ayo, Bang. Nah, harus sesuatu yang tentang ini juga, tentang mainan. Tentang mainan. Ya. Tentang Majoret. Anak manja siapanya Bariel. Sabar, lagi mikir nih. Iya. Oke.
Tadi kan kalau memang yang nonton dari awal itu ada istilah yang models. Ini namanya seri berapa? Oh yang ini, yang ini aja. Seri berapa? Ini aja. Baru ini seri berapa? Kalau ini kan seri 200. Saya jawab om. Kalau dapat saya dapat ini. Dapat ini ya. Dapatnya bukan ini kan? Nah untuk ini nih seri berapa nih? Coba dapatnya. Ada berapa? Ini seri yang Seri apa? Belum. Seri berapa? Ini seri berapa nih? Gitu. 100 nih Giris. Salah. Senin 100 yang ini. 1000. 100 enggak bakar. Seniman tanpa karya. Ya, benar. Seniman tanpa karya. Itu gimana caranya? Om Prayudi ya kalau enggak salah Om Prayudi. Temen gue. Iya. Oh, turun berdua. Mana set? Di mana? Kata ibu kerja duluan yang terus berdua, terakhir jalan. Dapat teaser nanti kita kirim. Selamat buat para pemenang. Dan kita lanjut nih pertanyaan dan harus dijawab satu-satu nih. Betul. Om. Pagi. Ini harapan buat majurit apa nih, Om? Gua udah ngomong. Masya terbuka. Apa? Masya terbuka. Ayo. Lebih banyak ini event. Lebih banyak event. Terus gandeng kita di majurit Tuhan Indonesia. Gandeng. Oke, itu. Karena saya dari MCI. Nggak tahu kalau dari kolektor. Enggak, ini buat ini nanti. Saya giveaway. Antomi mau ada tambahan? Saya. Ya. Pesannya tetap sama. Datengin model baru. Kan sama. Kan Om. Ini mau udah kedengeran Ini Batam. Ada lagi yang baru yang dari Hong Kong tuh. Belum, Om. Tunggu aja. Itu mau ke sini Om, tapi ke sini nih. Komen ke sini mau sono. Iya. Ada dua. Om gimana lagi? Harapannya ya semoga apa? Mungkin ke depan ada yang lebih berbau Indonesia. Contoh seperti kayak mana tadi? G-Class putih. Itu kan ininya. Ini kan aslinya edisi spesial Indonesia. Mungkin ke depan ada khas-khas yang Indonesia mungkin bikin serinya apa ya? Kayak polisi Indonesia ataupun juga palang merah Indonesia. Jadi yang berbau Indonesia. Dan itu tapi memang dari pihak Mayoret special edition for Indonesia. Jadi bukan hanya dan mungkin hanya bisa dijual di Indonesia. Jadi dengan begitu di akan menjadi perkembangan buat para kolektor saling trade dari negara luar. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada tambahan sedikit nih. Ada tambahan enggak? Kita penasaran nih. Gimana caranya bisa ada edisi Indonesia? Tolong dijawab teman-teman dari Bali ya. Kita ini edisi pertama Indonesia. Gimana caranya ini? Untuk kita host. Iya. Kita sama. Om Dani, gimana Om Dani? Mungkin Om Dani tahu. Gimana Om? Ini memang dicetak sih memang untuk Indonesia ya. Dan waktu itu blisternya juga. Ya itu. Blisternya mana ada gak? Itu ada bendera, ada bendera itu di sudutnya itu bendera merah putih. Bendera merah putih. Jadi khusus Indonesia tidak keluar ke negara lain. Ya, jadi sebetulnya nih limited edition sebetulnya. Kalau boleh saya tambahin dikit dan ini di cuma hanya dibuat 5000. Ya, 5000 lebih. 5000 lebih. Dari 5000 itu 150-nya buat Tomo Chiefer. Buat Tomo Chiefer. Masih ada 4850. Itu mana Om yang berkeliaran? Berkeliaran. Itu udah menyebar itu udah enggak ada di kita. Yang benar. Iya, enggak ada. Enggak ada. Ini doang. Tapi pertanyaan saya belum dijawab. Kenapa bisa dapat spesial treatment? Nah, berarti kan bisa next-nya aja bisa. Kita kan punya posisi tawaran kuat sampai bisa dapat. Iya, itu tadi memang kalau di negara misalnya Thailand, dia punya blister memang berbeda. Di Indonesia khusus karena Indonesia benderanya dari merah putih, bisa saja mereka bikin apa namanya itu? Blisternya merah putih itu. Masing-masing negara kan berbeda. Lanjutannya kenapa baru ini doang?
Merahnya belum. Oh, nyenain tidak bisa. Eh, tidak Thailand diplom. Udah bikin berapa macam polisi, taksi, macam-macam. Tuk-tuk. Ya. Ada dua, Om. Kita mana? Udah ada keluar, satu yang mana tadi? Mana nih kuning? Ini. Satu ini lagi yang polis, yang polis ada. Itu bukan Indonesia. Yang polis. Oh iya. Maksudnya bukan Indonesia. Yang Indonesia yang spesial Indonesia. Indonesia. Belum, belum ada lagi. Baru dua. Baru dua. Baru dua. Satu, satu ini. Satu. Yang mana? Ini mana? Enggak, yang edisi spesial oh, Indonesia okay. Dari bukan edisi Tomochi-nya, edisi. Enggak ada versi ya. Ya ini doang kalau. Oh, jadi ke depannya nanti akan harapannya ada lagi benderanya. Bisa jadi kan nanti mungkin besarnya mobil angkot yang dibikin. Nah, ini ada yang bilang nih, Om, bikin Kijang Doyok. Nah, itu kan kalau untuk kayak gitu biasanya agak susah, bukan agak susah, lebih challenging yeah. Karena harus license-nya ke pihak yang punya doyok tadi. Jadi, yang punya mobilnya harus punya license, yang punya doyoknya juga harus punya license. Kalau ini kan maksudnya mobil yang sudah ada tapi dibikin edisi Indonesia. Yeah. Lebih mudah untuk itu. Boleh ada tambahan dari Pak Jas? Okay. Dari admin apa? Admin distributor. Adminnya distributor sorry semuanya ya, yang udah tadi live sama apa sama apa lu baru deh kaget gua. Tadi kan menarik. Baru masalahnya. Kalah itu gua deh. Tadi kan Pak tadi udah singgung yang susah sedikit susah dibanding lain adalah masalah regulasi ini sih yang kita susah nembus. Kita ngajuin bahkan sebelum kita dapatin pengurus perjalanan yang baru Persija dulu pernah kita dekatin harganya hampir sama dengan Bayern Munchen harga mereka dimintai. Waduh. Jadi masalah co-branding Indonesia itu mereka anggap ini duit nih, ladang duit. Mereka buruk banyak-banyak. Terus kita juga pernah dapatin lisensi, bukan lisensi lah, dapatin surat rilis dari dulu dapat dari divisi Humas Polri. Sekarang beliau jadi Kapolda di Kontalo nggak salah. Cuma surat itu nggak ngerujuk resmi, dibolehin. Pas kita minta surat resmi, ngomongin nggak apa-apa. Jadi serba nanggur yang saya punya. Ini saya tahu di luar banyak yang tampo polisi Indonesia, Polantas. Kita bikinin aja semuanya. Dapat terakhir dengan Pak Hikmanto ya, salam Rikwanto, salam beliau Kapolda Gorontalo, dulu kan Kadis Humas Polri itu. Tapi nggak ada rilis beneran yang resmi yang nunjuk. Nah, Majoret itu karena standar Eropa, mereka nggak memberikan sesuatu yang lisensi nggak jelas. Betul. Itu masalah karena banyak saat ketemu terakhir ada bicara sama pihak legalnya. Yang legal adalah satu antara yang punya mobil karena konsep mobil saja kan serikat pindah ke mobil yang ada real pindah ke gantungan dan mereka satu waktu ditampo misalnya kita pilih si tadi misalnya yang menarik ini punya ini kan pasti umum dulu polisi punya gini kan ya pelantas warna biru merah terus sekarang mungkin mobilnya Mazda berarti mungkin yang pelantas dia masih minta ke si lensi ke pabrikan yang pemegang merek Mazda dulu boleh nggak gue tampo ini punya oke okay. Semua itu mereka nunggu permasalahan di Indonesia adalah Thailand tuh agresif sama si Thailand Dubai itu mereka bagi mereka tuh co-branding itu salah satu cara untuk ngomong image tentang negara mereka tentang isu mereka punya nah konsep ini yang belum lancar di kita bukan, punya belum lancar belum nyampe ya karena duit bagi mereka punya ya, jadi langsung mungkin ada pemahaman ya gue dapat apa nih ya itu masalahnya jadi kita hampir dapat Kapolri kita apa dapat Polda bahkan dulu kita ada berapa bikinin untuk si Polantas PJ ya Kakor Lantas lewat tim mereka bikinin tapi jual di koperasi Kor Lantas cuma hanya jual di koperasi mereka aja kebetulan dengan si Om Denny dulu ada yang bantu kenalan jadi kita bikin terbatas buat mereka aja nah masalah sekarang adalah iya saya mungkin beda kayak Dubai ngomongin bagi mereka sekarang mereka nggak jual apa oil lagi kan dia jual turis sekarang bagi mereka tuh cara dia untuk ngomongin negara dia ke orang yang punya nah pemahaman ini belum dapat kita ajuin itu udah bawain Transjakarta saya lagi ketemu dengan ketemu tanpa hari ganti direkturnya mental lagi dari lagi sekarang tuh jadi kita siapin banyak Transjakarta kita siapin mobilnya tadi PMI kita siapin berapa mobilnya cuma masalah sekarang pas nyampe sana mereka minta agreement official agreement antara yang punya institusi dengan si manajer punya itu kita submit ke situ punya nah
proses ini yang kita omongin di negara kita tuh nggak selancar di negara lain, itu permasalahannya. Jadi ya kita berharap ini juga sampai ke stakeholder pemerintah lain, kalau itu penting nggak cuma untuk mengenalin institusi, nggak cuma duit, tapi tentang Indonesia punya. Karena tadi Pak Nyi ngomongin di benderanya tuh ada boleh pakai lagu Indonesia punya. Bahkan kita lagi siapin, kita pilih mobilnya aja Om, tapi kita minta dikasih batik, karena batik kita nggak perlu minta izin apa-apa. Yeah. Nah itu udah jalan sebenarnya. Jadi kita minta mobilnya dikasih batik, sini punya, ada Indonesia, Indonesia kan domainnya umum punya, nggak ada yang punya. Blister juga ada batik yang bisa punya, kita lagi jalan. Atau bisa juga kalau masukan ya, kalau memang mau bikin salah satu khas Indonesia. Om Fatur itu kan jagoan yeah. painting, yeah. minta dia bikin satu, nah hasil karyanya dicetak. Mungkin yeah. bisa, maksudnya mewakili. Ya benar. Ke Om Fatur kan kita kenal baik lah, yeah. kita bisa ajak dia untuk collab gitu. Yeah. Collab untuk kerjasama gitu. Jadi hasil karyanya dia kita jadikan dalam blister, yeah. dan jadi brandingnya, this is made in Indonesia, yeah. Indonesian style. Jadi sama Kemas kita udah mulai terakhir tuh ngajuin desain batik. Mereka yeah. mau, bahkan mobil kasih batik mau. Karena batik gak ada yang punya kan, gak ada. Itu kan warisan dunia, UNESCO semua pakai. Dan kita tuh boleh dikasih tuh di berapa lain, majority itu udah collapse tuh ada. Misalnya sama supermarket di Jepang tuh mereka punya yeah. sendiri, blister sendiri udah. Nah kita berharap, sama lah harapannya, ada barang-barang unik dengan Indonesia, kita selalu ditawarin bikin polis, Thailand bikin, si Dubai bikin, Prancis bikin, Jerman bikin, dan kita mentok. Padahal kita maunya, dia maunya itu keluar satu series polis berapa negara, jadi bisa track nanti antar negara punya. Jadi ide udah sama, tinggal mudah-mudahan kedepannya tuh stakeholder kita, pemangku kebijakan tuh ngelihat ini sebenarnya sarana untuk ngomongin tentang Indonesia, bukan bisnis aja. Jadi sama lah, ini harapan bersama semuanya, mudah-mudahan pesannya sampai ke stakeholder pemerintah. Dasarnya kita pikirin gimana ngejual Indonesia yang unik keluar gitu loh. Enggak cuma ini kan sama dengan duta bangsa kan. Oke, okay, Mas. Duta bangsa enggak cuma atlet, enggak cuma seni, tapi juga duta bangsa tahu-tahu ada logo Indonesia dipajang di Australia misalnya, di Singapura misalnya. Ya berdoa deh semuanya mudah-mudahan amin. Ada perubahan, kita bisa ngomong tentang Indonesia di karya kita sendiri. Ya. Faktur kasih untuk punya apa? Ya. Logo apa batiknya desain bikin udah. Itu kan terjadi. Maret kena COVID, batal semuanya batik punya kan, batik udah masuk, udah mau dibikin, udah mau bikin, dia punya mokap. Oke. Okay. Siap. Itulah tambahan tadi dari Om Cas. Nah untuk yang di YouTube, nggak mau ketinggalan juga nih untuk ada giveaway-nya di edisi ke-6. Caranya gampang banget, tinggal komen aja Om. Betul. Ya komen yang terbaik, jangan lupa like, subscribe. And share, okay. and share. Banget ya. Lonceng, lonceng aja jangan lupa gerakin ya. Karena subscribe itu gratis. 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 Satu bikin gitu. Oke, okay, thank you, terima kasih nih Om, waktunya ya, karena waktunya. Nah itu dipersembahkan dari siapa? Oh iya, ini hadiahnya disponsori oleh Anak Manja. Nanti kita umumin di hari Senin. Dia sambil pikirin ya. Oke. Okay. Nah, tadi ngobrol-ngobrol kita bersama gitu ya. Ada Om Kemas, ada nih Om Tommy, betul. Om Bi, ada Pacas juga. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang betul banget. Podcast khususnya Majore. Betul. Okay. Dan saatnya kita berkolaborasi. Bukan lagi berkompetisi, Majore salam maju bersama. Terima kasih. Terheboh pasti ini. Majoret 3, 2, 1, maju bersama.